kita guna kita guna kita punya buku modul. Sebelum tu dah buat exercise lah. Exercise 1 semua dah. So ada soalan daripada exercise. Macam mana dia buat? Sampai 1.2H eh. 1.2H. Okay, so 1.2H dah buat. Okay lah, so application, kita teruskan application of sequences eh. Okay, so basically application of sequences ni dia sama aja eh. Basically arithmetic and geometric sequence. Cuma dia konteks tu dalam konteks business eh, dalam konteks kewangan. Okay, so look at example 1.3a. Okay, so in paying up a debt, a creditor agrees to accept 320 at the end of the first month, 300 at the end of the second month, 280 at the end of the third month, and so on for 10 months. How much is the total payment? Okay. Okay, faham situasi dia? Baca dulu. In paying up a debt, dalam membayar hutang, dalam hendak melangsaikan hutang, a creditor agrees to accept. Pemihutang itu, orang yang bagi hutang itu, dia bersetuju untuk menerima RM320 untuk bulan yang pertama, RM300 untuk bulan yang kedua, RM280 untuk bulan yang ketiga, dan seterusnya ikut pattern yang sama, dalam tempoh 10 bulan. Okay, soalannya, so in at the end of third month and so on for 10 months. Eh? So how much is the total payment? So berapakah jumlah bayaran hutang itu keseluruhannya? RM1.3. Okay, apa yang ditanya? Faham situasi dia? Kita bayar RM320 dan bulan depan RM300, bulan depan RM280 dan seterusnya. Maknanya dia punya bayaran itu akan berkurang sebanyak RM20 untuk setiap bulan kan. Bulan yang pertama RM320, bulan yang seterusnya, bulan yang kedua RM300 dan RM20 lah. Bulan yang ketiga bayar seterusnya tu RM280, kurang RM20 lagi. Kalau bulan yang keempat, berapa yang dia kena bayar? RM260. Kemudian bulan yang kelima RM240, kemudian RM220, RM200, RM180 dan seterusnya selama 10 bulan. So berapa total payment, jumlah bayaran yang dia kena buat akhirnya selepas 10 bulan tu? Berapa? Berapa? Kira kalau kalau saya tanya benda ni mungkin 3 minggu lepas sebelum kita masuk kelas yang pertama dan kedua tu, mungkin cara kita kira ialah 320 tambah 300 tambah 280 tambah 260 tambah 240. Betul, kita buat lah ni 1, 2, 3, 4, 5 lagi, ada 5 lagi. 2,300 total. So berapa 2,300 total? Macam mana dapat? Tambah-tambah satu. Satu. So tambah apa lagi? 220 tambah 200 tambah 180 tambah 160 tambah 140. So berapa? 2,300. Kalau kita tambah satu-satu kan. Tapi ada tak cara yang lebih baik, yang lebih sistematik gitu? Macam mana?
First, kita notice, kita perasan tak bahawa ini adalah sequence yang special. Iaitu dia adalah arithmetic sequence, in fact arithmetic series lah. Sebab apa? Sebab dia ada beza sebenarnya kan. Dia ada common difference, beza antara dua sebutan yang berturutan sama sahaja, iaitu RM20 ataupun dekat sini negatif RM20 lah, sebab dia berkurang kan, dia bukannya bertambah, dia berkurang. Dan kita ada cara kan untuk mengira kan, untuk mengira series kan, SN sama dengan apa dia, saya mungkin dah tulang NA plus N, N tolak 1 per 2 D kan. Right? Kan? Kita ada formula ni kan, ataupun formula dalam buku dia tulis kan, N per 2 kurungan 2A tambah N tolak 1 D kan? Ini formula dalam buku kan. Sama lah dua-dua ni, boleh pakai mana-mana yang kita nak. Sebab kita tahu kalau kita darab ni, kita dapat yang atas ni. Right? Ini kan faktor kan. Ini darab dengan 2A sama dengan N A. N per 2 darab dengan 2A, 2 dengan ni cancel dengan N A. Ni darab dengan ni, inilah dia N per 2 ni. Kan dia? So benda ni sama dua-dua ni. Ni formula dalam buku sebab ni mungkin senang ingat lah ya? Senang ingat sebab dia lebih kurang sama dengan formula Tn. Tn kan sama dengan A plus N tolak 1 D. Ni just letak 2 kat sini dan letak N per 2 ke depan. So mungkin senang ingat lah. Tapi masa kita buat pembuktian hari tu, kita dapat yang ni dulu kan. So daripada sini kita dapat ni, so takpelah kan. So tapi kita ada formula, kita ada cara untuk mengira benda ni ya? Dengan lebih cepat. Ni okey lagi 10 bulan boleh kira lagi. Kalau 10 tahun 10 tahun 12 kali 10 lah, 120 bulan. Ini kira sampai 120 ni kan. Tapi ini dia takkan sampai 10 tahun lah sebab dia dah terhad kan. So kita boleh pakai formula ni ya. So kita boleh dapatkan S10 lah sebab kita nak sampai sebutan ke 10. Right? So S10 sama dengan saya suka yang atas eh. So saya akan pakai yang atas ni. Saya terbitkan, saya suka lah saya pakai kan. Tapi kalau you all nak pakai yang ni, silakan. Tapi bagus juga, saya kira guna ni, kira guna ni, kita jawab sama tak jawapan kita. Itu lebih bagus kan. So N 10, A 320, tambah ni 10 darab 9 per 2 D negatif 20. Okay, A ialah sebutan yang pertama, T1. D ialah common difference, beza sepunya. Beza sepunya kita ialah negatif 20. Alright. So berapa ni? 3200. Ini 5 kali 9 45 kali 245 tolak 900 kan. Tolak 900 tu lah. Kan ni jadi 20 bagi 2 10 lah. 10 kali 9 90, 90 kali 10 900 lah. Right? Terus dia boleh pakai calculator lah kan. Saya tak ada calculator, nanti kalau saya keluar nanti dia leceh. 20 bagi 2 10 kan. 10 darab 90 ni 10 kali 9 90, 90 kali 10 900 lah. Kita ada negatif, so negatif 900 lah, tolak 900. 3200 tolak 900 sama dengan 2300. Sama tak? Sama. Okay. Kita kira secara manual pun sama, kita guna formula pun sama. Tapi tujuan kita belajar kursus ini ialah supaya kita mampu mengira dengan cara gini lah. Right? Okay. Alamak, saya dah skip dia. Saya tak ikut dia punya step-step dia. So dia kata list down the sequence. Okay, kita dah list down lah. Okay, lepas tu dia tanya type. Ni jenis apa? Jenis arithmetic. Okay. Kemudian list down the given information. How much is it? Betul lah, sama je lah kan. Total payment. So ni total payment lah.
Okay, ada soalan tak sekat ni? Yang ni. Betul, yang apa? Yang 11.99? Ni, N tolak 1. Oh. Okay. Okay, pastikan kita boleh guna formula ni. Pastikan kita belajar untuk cara untuk apply formula ni. Okay, boleh kita ke soalan yang seterusnya. Okay, 1.3b. 1.3b. Okay, the price of a smartphone will decrease by 4% every month if the current price is 2,500 ringgit. Find its price at the end of the 7th month. Okay, ini sebenarnya ini tajuk yang kedua, depreciation, penurunan harga. So kita punya phone ni, dia masa kita beli harga dia sekian-sekian, lepas kita beli harga dia akan berkurang. Kalau kita nak jual balik, kita tak boleh nak jual harga yang sama dengan harga kita beli, so dia akan berkurang. So katalah dia berkurang sebanyak 4% setiap bulan. Okay. 4% setiap bulan. So kalau harga asalnya ataupun harga semasanya ialah RM2,500, apakah harga smartphone itu 7 bulan kemudian? At the end of the 7th month. Asalnya RM2,500. Okey. Lepas tu, selepas satu bulan harganya akan berkurang sebanyak 4%. Sebanyak 4% kan? So berapa tu? RM2,500 darab dengan 4%. Ya ke? 0.04. Seorang kata 4%, dan seorang kata 0.04. 0.04. Pada saya sama je dua-dua ni. 400 ni 4 bagi 100 kan, 4 per 100 sama lah 0.04. Apa lagi? Ni bulan yang pertama baru 4%. Tolak 100 setiap bulan, ya ke? Mana tahu dia tolak 100? 4 bagi 100 tadi dengan 2,500. Okay, ni 0.04 darab dengan 2,500 sama dengan berapa? So ni sama berapa ni? Sama dengan 100. So dia, so sekarang ni bila kita kira ni kita dapat 100, ni dia turun harga RM100 ke ataupun harga dia memang RM100? Turun 100. Tapi kenapa kita tulis macam ni? Kalau kita tulis macam ni, maknanya ni lah RM100 ni. Faham tak? So kita nak harga dia berapa? RM2,400. Tapi ni kan? Faham tak? Dia punya harga turun 400.
bukannya harganya tinggal 4% saja kan, ini macam seolah-olah harganya tinggal 4% kan. Harga asal RM2,500, bulan pertama RM100, tak kan, dia tolak 4% kan. So kita cerita yang bulan pertama tu. So sepatutnya kita nak RM2,500 tolak RM2,500 ni darab dengan 4% lah kan. Ini kita nak kan, dan ini kita nak. So ini sama dengan RM2,500 tolak RM2,500 darab 0.04 lah, saya rapikan yang itu juga. So RM2,500 tolak RM100 kan? Sama dengan RM2,400. Okay, ini patutnya apa, bulan yang pertama, hujung bulan yang pertama kan, kan? Okay, hujung bulan yang kedua RM2,300. Okay, dia berkurang 100 lagi. Okay, tapi adakah itu yang dikata, yang disebut dalam dalam soalan? Soalan kata dia berkurang 100 setiap bulan ke? Tak. Soalan kata dia berkurang 4% setiap bulan. Okay. So ni bulan yang pertama eh. End of first month. Okay, now end of second month. Dia punya harga semasa ni dia RM2,400. RM400. Lepas tu dia kena tolak lagi 4% daripada RM2,400 kan. RM2,400 kali dengan 0.04 dah tu kan. So ni sama dengan berapa? RM2,400 tolak berapa? Ni mesti kurang berapa 100 ni? 24 kali 4 ke? 96. Sama dengan RM2,300.04. So ni end of second month. End of third month. Wah, banyaknya kena kira, boleh ni? Sampai 10 month. Boleh tak kira kalau kita tutup macam ni? Oh, panik. Belum exam. Ada masa tak ni? Okay. Let loose. Tengok apa apa benda kita boleh buat. Sebenarnya bila kita tengok ni RM2,500 tolak RM2,500 dalam 4% ni kan. Weh, tak ada duster. Saya ada duster tapi kalau saya bawa duster saya dia. Alamak. Ada tak tisu? Okay. Saya guna warna lain lah eh. So instead of kita kira macam ni, kita ambil ni tolak dengan 4% kali ni, dan kita kira dengan kita evaluate benda ni tu baru tolak. Ada cara lain, iaitu kita tengok ni RM2,500. Kita boleh faktorkan. Kita boleh faktorkan dia. Saya nak padam yang sebelah sini lah. RM2,500 tolak RM2,500 kali 0.04 ni, kita boleh faktorkan RM2,500 ni. RM2,500 ni sama dengan RM2,500 dalam kurungan 1 tolak 0.04. Okay. Right? Sebab RM2,500 darab 1, RM2,500. RM2,500 darab 0.4, RM2,500 darab 0.4 lah. Tolak. Kan? Okay. Dah jumpa kan benda ni kan? Pemfaktoran pengembangan ni. Kalau kita yakin tak yakin benda ni, kita cuba je 4 kali 3 tolak 1 macam ni. Okay. Kita boleh kira ni sebagai okay, kita boleh kira dengan dua cara. Satu, 4 kali dengan 3 tolak 1, 2. Eka. Ada kemasaan. Aku nak buat. Tapi sebab dia datang pun.
melahirkan pejuang-pejuang masa akan datang. 4 kali 2 so 3 tolak 1, 2 4 kali 2 sama kan 8 kan. So ataupun kita darab dulu ni, ni darab ni, ni darab ni kan. So 4 kali 3 tolak 4 kali 1 kan. So ni sama dengan berapa? 12 tolak 4 kan, sama dengan 8 juga. Okay, tapi nampak tak kalau kita so sama lah, basically sama. So kita bila algebra kita guna yang bentuk mana yang akan mudah kita, sebab dia sama saja. Dua-dua akan dapat nilai yang sama. So kita boleh try dengan nombor-nombor. Sebab asal algebra ni datang pada ni lah. Kiraan kan, ataupun ialah nak kotak. Kotak lah, siap kotak ada 5 orang kan. Kita boleh kira 5 dari 5 dari 5 ataupun kita boleh gabungkan semua macam tu lah. Analogi dia kan. So bila kita buat macam ni, kan dia sama dengan 2500 darab 0.96 kan, 1 tolak 0.04 0.96. Dan selepas dan advantage atau kelebihan bila kita buat macam ni, kelebihan bila kita buat macam ni ialah, so end of first month ialah ini kan. Dan ini sama dengan 2400 lah, 2400 kan. Kalau kita kira kita dapat 2400. Kalau kita nak kira untuk second month pula, okeylah kita boleh pakai 2400 ni dan kita buat benda yang sama kan. 2400 tolak 2400 kali 0.04 ni sama je dengan 2400 darab dengan 0.96 right? Sama je, satu tolak je lah. Saya tak skip dulu lah supaya tak keliru kan. So sama kan 2400 1 tolak 0.04 sama dengan 2400 kali 0.96 right? So ni sama dengan 2304 kan. Okay. Okay, sekarang bila kita dah tahu dia sebenarnya darab 0.96 aja, tidakkah ni sama je dengan kalau kita kata okay, end of first month ialah 2500 darab 0.96 dapatlah 2400. End of second month ialah 2500 darab 0.96 tadi ni darab lagi dengan 0.96 dapatlah 2304. So ini apa, 2500 darab 0.96 kuasa 2. So ini sama dengan 2500 darab 0.96 kuasa 2. End of the third month agak-agak apa? 2500 darab 0.96 kuasa 3. End of the 10th month, which is the question, soalan dia tanya apa? End of the 7th month, di akhir bulan yang ke-7, 2500. So kita nak 2500 darab 0.96 kuasa 7 lah. Ni end of the first month, end of the second month, end of the third month, 4th, 5th, 6th, 7. Ni 7 lah, end of the 7th month. 2500 darab 0.96 kuasa 7. So ini sebenarnya, this is a what kind of sequence is this? Geometric sequence, eh? Dia bukan lagi arithmetic. Dia tak tolak 100 setiap bulan. Kan walaupun kita tengok, kita kira bulan yang pertama 100. Tapi itu bulan pertama saja, sebab soalan tu kata dia berkurang sebanyak 4% setiap bulan. Maknanya dia by percentage. By percentage kan darab, pendaraban. So itu misbah tu, misbah. Setiap bulan sama je 4%. So geometric lah. But then bila dia kata turun 4%, sebenarnya dia punya common ratio dia bukan 4% tapi 96%. Sebab berkurang 4%. Yang tinggal 96%. Maksud kira dengan 0.96 tak kira? 0.96 lah. Oh, bukan kira 4%? Kan, sebab ni 96% lah. Sebab harga tu akan, harga yang tinggal ialah 96%, bukan 4%. 4% tu yang berkurang.
Dia cuba sebab amalan kita, kita biasa kita tak sebut aku akan bagi harga 96% lah. Kita tak cakap macam tu kan. Aku akan bagi potongan harga 4%. Kita tak sebut harga, harga jualan nak 90%. Kita tak biasa cakap macam tu. Kita cakap aku bagi diskaun 10%. Maknanya harganya 90% lah daripada daripada harga yang asal kan. Cuma ni dalam kita nak kira geometric sequence ni, kita tak pakai yang peratus diskaun tu. Kita pakai peratus baki tu. Sebab kita nak harga tu, bukan kita nak potongan tu. Kita nak harga tu berapa. So ni harga lah, ni harganya. Harga harga asal RM2,500. Selepas sebulan RM2,400. Selepas 2 bulan RM2,304. Selepas 7 bulan kira lah ni berapa. Boleh kira? Saya guna Desmos. Tahu Desmos? Desmos calculator. Scientific calculator. Alamak, internet. Internet kita ni kadang-kadang laju, kadang-kadang. RM2,500 darab 0.96 masa 7 1878.62 1878.62. So jawapan dia RM 1878.62. Betul? Boleh boleh check. Okay, next. One point three C. Ini faham eh? Clear, okay. Okay, teruskan, teruskan. Kalau perlu bincang lagi, bincang lagi. Habiskan, clear kan? Clear. Maksudnya ada kira pada masuk bulan yang ujung bulan pertama lagi ke? Sebab soalan dia tadi, at the end of the first month. Oh, maksudnya dia start nak 2,500 ke 2,400? Dia, okay, dia macam ni. Kalau kita start 2,500 then kalau kita ambil ini sebagai the first term, right? The first term, then kita akan ambil dia start tolak. Kalau kita ambil ini sebagai dia punya first term, then macam mana cakap lah. Kalau kita ambil ni sebagai first term, dia betul lah 2,500 kali dengan 7 bulan lah kan. 7 bulan sebab dia end of the 7th month kan. So the first month kali dengan 2,000 dengan 0.96, second month kali dengan 0.96 kuasa 2 dan seterusnya lah. Tu kalau kita ambil ni sebagai dia punya first term. Kalau kita ambil ni sebagai dia punya first term, 2,400 sebagai dia punya first term, then then kita pakai yang formula tu. Dia 2,400 RM2,400 kali dengan common ratio R kuasa N tolak 1 kan? Kalau kita ambil ini sebagai dia punya first term, so dia, dia katakan dapat RM2,400 kan? So ni A kan? Darab dengan R, R dia adalah 0.96 kali dengan N tolak 1 iaitu 7 tolak 1, 6. So sama juga kita akan dapat ni juga. Sebab apa kita akan dapat ni? Sebab ini adalah 2,500 kali dengan 0.96 kan? So itu dah ada 0.96 kat sini dah. So itu dah 1, ni 6, so itu 7 lah kan? So macam mana pun kita akan dapat sama juga. Okay, boleh. So itu pun 1878.62. Ada lagi kesamaran, keraguan
Eh? Clear eh? Dua je yeah. Yang sama bilangan kalau gitu. Dari 6 dan 7. Ah, sama 2 ni sama. Dari 2 ni je. Okay, kalau ada cara kira lain dia akan sama kat saya. Cara kira lain, you tunjukkan cara kira lain tu. Nanti mesej saya bagi tahu dia sama ke tidak. Sebab matematik ni dia sebenarnya ada banyak cara kira kan. Ha, dia asalkan matematik dia betul, dia betul lah. Dan banyak dia tu, kadang saya pun tak terfikir, orang lain terfikir kan. Tapi bila dia tunjuk, saya boleh tunjuk. Saya boleh tahu lah dia betul atau tidak. Sebab yang penting prinsip matematik tu dia patuhi, dia betul. Maksud kalau dalam ni, first step kamu kena buat yang atas tu dulu lah. First step? Yang satu, yang belah kanan. Lah kat yang ni. Kena buat yang tu dulu. Yang ni, okay, yang ni sebenarnya yang ni lebih pada untuk kita nak faham soalan tu lah. Kita tulis-tulis ni kan. Tak tahu, okay, bulan ni ada 200 kan. Ya, kemudian tak, yang ni pun in fact ni tak betul ni. Ini tadi saya ikut je yang kamu tulis kan, yang kamu cakap kan. Sebab dia bukan darab dengan 400. Saya nak tunjukkan ini tak sama ni, ini sama 100. Dia sepatutnya yang ni. Okay. So sepatutnya yang atas ni pun kita buat, kita terus buat ni lah. Kita terus buat 2500 tolak, tolak 2500 kali 0.04 tu lah. Ini. Lepas tu then teruskan lah. Tapi sebenarnya kita dah, once kita dah buat macam ni, kalau kita tulis macam ni, then kita dah rasa susah ni nak tulis ni kan, panjang ni kan. Sebab kita buat macam ni kan. Ataupun fahamkan ini betul-betul. Fahamkan bahawa bila kita, bila dia berkurang 4%, sebenarnya kita nak 96% atau 100 tolak 4% tu. Once kita nampak benda tu, benda tu kita dah tak payah buat dah. Kita terus je buat ni. Sebenarnya kita terus je buat ni. Yang ni pun tak payah lah. Terus dia 0.96 ni. So kalau dalam exam belajar kerja, buat ini terus pun dah okey dah. Kita tahu ini, kita tahulah, dia tahu dia kurang 4% ni daripada sini. Maksud dalam sequence ni memang dia nak starting 0.96 sama ada 0.96 ataupun 96%. Berarti kata decrease. Bukan itu 4% tu kan? 4% decrease lah. So yang remaining lah 96%. And then jangan confuse lah, walaupun dia decrease tak ada negatif eh. Sebab ni bukan arithmetic, ni geometric. Geometric ni dia decrease bila dia punya ratio dia tu is less than 1. Perasan tak? Kalau ratio dia tu 1, then dia sama je 2500 eh. Kalau ratio dia tu lebih daripada 1, then dia akan bertambah. Kalau ratio dia tu kurang daripada 1, dia akan berkurang. Kalau arithmetic, dia common difference dia tu kosong. Kalau kosong, dia tak berubah. Kalau dia positif, dia naik. Kalau negatif, dia turun. Tapi kalau geometric, dia punya ratio ni, dia 1. Kalau 1, dia tak berubah. Kalau more than 1, dia bertambah. Less than 1, dia berkurang. Kalau dia negatif, dia flip-flop. Dia kejap positif, kejap negatif, kejap positif, kejap negatif. Dia ada benda lain lah. Okay? Clear? Next. 1.3D. 1.3C. Pukul berapa? Pukul berapa? Okay, masih ada masa. Zalika starts working with a monthly salary of $1,850 for the first year and receives an annual increment of $120. How much will she receive monthly if her, in her 10th year of service? Okay. Faham eh soalan dia? Dia mula bekerja dan gaji asal dia, gaji permulaan dia $1,850. Tapi dia akan dapat kenaikan gaji tahunan sebanyak RM120 setiap tahun. So pada tahun yang ke-10 dia bekerja, berapakah gaji dia, gaji bulanan dia pada tahun yang ke-10? Tahun yang pertama RM1,850, tahun yang kedua RM1,850 tambah RM120, tahun yang ketiga RM1,850 tambah RM120 tambah RM120. Kalau tahun yang ke-10,
basically soalan dia kan. First year 1850, second year tambah 120, third year tambah lagi 120, so 2 kali 120 lah. So kalau the 10th year, boleh kira tak dengan cepat? Tak boleh? Ha, tu rumus je lah. Dan kalau tak ingat rumus, still boleh nampak tak dia punya pattern dekat sini kan? 1820 tambah 120, 1822 kali 120. So kalau tahun ini ke 10, 1820 tambah 9 darab 120 eh. So berapa? 1850 tambah 9 darab 120. So dapat berapa? 1, 2. So just tengok je eh. So, pakai logik lah, pakai common sense eh. So ni tahun 3 tahun kedua 1, tahun pertama 0, tahun ke 10 9 lah. Ataupun kita boleh pakai rumus. So kita tahu ini adalah arithmetic sequence eh? Sebab dia tambah 120 setiap kali. So Tn sama dengan A plus N minus 1 D eh? So T10 sama dengan A 1850 tambah N minus 1, 10 minus 1, D 120. So sama dengan 1850 tambah 9 kali 120. Jadi sama lah. Sama. Berapa? 120 kali 9. 20 kali 9, 180. 1080 eh. Betul tak? 1080? 1080. 1080 maknanya 2930. 2930. Ini pun samalah, 2930. Ikut keselesaan, suka guna formula, suka pakai macam tu. Tapi elok kita faham, kita faham dia dari segenap sisi ya. Bila kita confuse, kita tengok formula sama eh, kita kira pakai common sense pun sama lah, eh. Kita yakin lah betul lah tu jawapannya kan. Dan kita faham lah juga formula tu dia bukan main tak begitu aja, dia datang daripada sini lah juga. Bukan datang mana-mana tu. Tambah Tn ialah sebutan yang ke N. Kira dia ikat jalan kan betul tu kan? Macam kalau kita kira menu memang lambat lah. Kira manual, kalau kira tambah malam tak lah. Jatuh tak salah kan. Haa, salah. Tapi kalau yang ni memang betul dapat lah. Okay, buat dulu. Soalan yang seterusnya, 1.3D. Boleh tak saya tinggalkan ni sebagai latihan buat sendiri? 1.3D. Okay lah, just cuba buat sendiri. Nanti saya nanti kita bincang lah. Ataupun saya boleh bagi solution dia dalam WhatsApp. Lepas tu, sebelum minggu depan, saya nak
kita cuba sebanyak mungkin buat exercise 1 exercise 1 ni. Exercise 1.1 lah surat 11 tu. Ada banyak soalan dekat situ dan boleh buat. Dan soalan exercise tu jawapannya ada dekat belakang. So boleh buat dan check sendiri ya. So senang. So dan memang khusus ni exercise tu kena buat sendiri. Kalau kita buat semua tu dalam kelas memang tak habis. Memang tak habis. Dan kalau ada masalah boleh just WhatsApp tanya dalam group lah. Saya amat galakkan kalau ada apa-apa kemusykilan tanya dalam group supaya orang lain pun boleh tahu apa yang kita tanya. Jangan segan lah kan. Sekarang orang nak orang pun tak tahu apa kita tanya. Bukan ya. Apa pun. Kalau message saya personally, takut saya lupa ini kelas mana ni kalau nak. Dia macam susah lah kan. So kalau dia dalam group tu senang lah. Okay, so itu. Tapi kita ada masa lagi 10 minit. Saya nak bagi quiz. Saya adalah bukanlah quiz. Ini tak ada apalah eh. Ini just ini saya punya teknologi lah punya game. Untuk kami nak tahu sedikit lah tentang tuliskan lah, lukiskan apalah. Tuliskan lah, lukiskan tentang Apakah hubungan saya dengan matematik? Perasaan tu kan, apa kita punya tanggapan kita terhadap matematik. Ah, personal lah dengan matematik secara umum. Matematik nama tu ya? Lepas tu kena tulis nama. Nama, nombor matematik, nama. Saya nak tahu. So 10 minit. Ada berapa minit lah, 9 minit eh. Silakan lah eh. Jangan tengok orang, masing-masing lah. Jangan tengok orang. Apa ada rasa tak puas hati dengan matematik tu ah, waktu itulah kena tulis. Kalau nak biarkan saya meneka-neka, lukislah simbol-simbol yang saya tak faham. Tapi kalau nak berterus terang, tulis. Tulis je.
kenapa kena kira bilangan ahli kelas? Dia nak buat dia punya tu pun kena. Kalau sama-sama tu ni soalan lain lah. Kalau kita buat ujian pada minggu hadapan, okey ke 4 hari bulan? Tak okey, tak okey, tak okey. Alright. Okay, kalau kita buat ujian pada minggu seterusnya 11 hari bulan. Okey tak? Hari Rabu. 11 hari bulan. Ha? Bab satu saja. Okey. InsyaAllah kalau jadi, ujian tu akan serentaklah dengan semua grup yang lain. Mungkin akan berjalan waktu malam. Okey, berapa malam? Tak okey? Okey? InsyaAllah. Boleh? Sebab dia kena serentak. Sebab kita soalan sama je untuk semua orang. Minit lagi, tak ada orang lagi kat luar.
Tapi alang-alang dah dah tadi tanya tu kan. Setakat ni saya buat kelas macam ni okey ke? Ke ada okay. Ada okay. Ada yang rasa tak boleh follow ke? Sebab ni dalam perhubungan ni kena beritahu awal. Kena beritahu awal. Jangan sudah minggu yang ke-13 nanti barulah aku tahu masalah-masalah kan. So kita kena tahu awal-awal lah supaya kalau ada apa-apa keperluan kita boleh cubalah untuk selesaikan awal-awal eh. Kalau ada bahagian-bahagian matematik asas yang mungkin perlu penekanan, kalau perlu saya ulang kembali, bagi tahulah. Saya boleh cari jalan lah untuk kalau saya kata algebra kan, macam ni. Ini sebab pengalaman ni lah, saya tahu orang akan start dekat sini. Kalau tak, biasa orang terus saja sebab tengoklah soalan tu dia assume macam kan. Kita boleh tahu je ni 96%. Eh? Tapi kalau kita rasa kita ada beberapa perkara yang kita perlu refresh, pemfaktoran ke, then just bagi tahu. Saya boleh, mungkin kita boleh luangkan masa setengah jam kan, untuk just recap balik benda-benda yang yalah, kita dah tinggal lama daripada sekolah kan. Tapi kita just ingat balik benda ya. Terus nama? Ya, kena terus nama. Terus nama. Satu je, tak nak. Kalau saya lah, saya sebenarnya tak berapa penting kasi nak tulis nama ni. Tapi sebab benda ni dia adalah kerja kumpulan. Grup Dr. Norzi dia tulis nama. So untuk konsisten dia kena tulis nama. Ataupun tak nak tulis nama, tulis nombor matrik je. Maksudnya kalau kita nak tahu baru kita cari siapa dia ni. Kalau tak kita cakap alah nombor matrik je lah, kita tak tahu dia siapa. Walaupun kalau nak tahu boleh lah. Okey, dah lah. Kawan tu dah tiba-tiba dah tunggu kat luar. Dah. Okay, jumpa lagi minggu depan eh. Saya dah upload satu lagi lecture lah, video. Tapi saya tak ingat dia dah habis upload belum sebab saya macam tutup laptop. Saya kena check. Tak, first week tu saya bagi dua kan, saya bagi satu. Tiga. Tapi tu geometric series lah. Okay, terima kasih.
Hai, kenapa separuh je? Seorang pula ada. Ha? Sebab apa? Sebab saya sebab lambat ke sebab tarikh tarikh minggu lepas berapa? Yang ni minggu lepas ni tarikh dia berapa letak ni? Tarikh hari ni. Kira kan tarikh minggu lepas berapa? Hmm. 21 kan? Ha, sekejap kan saya lupa lah. Sebab kita ada ni satu kelas malam ni. Kita satu ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dengan nama kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, jadi kita yalah saya minta maaf lah saya terpaksa skip satu kelas hari tu. Tak apa kita teruskan. So kita dah selesai sebenarnya geometric series, so geometric sequence and series. Kita dah buat sampai example 1.2H. Siap dah. Ya. Yep. Nanti saya akan bagi untuk online dia tu dan lepas dah tengok dia tu dan tengok tak boleh. Okay, so kita tinggal satu je subtopik yang terakhir iaitu applications of sequences. So, application of arithmetic sequence and geometric sequence and series. So application ni sebenarnya sama aja matematik dia. Cumanya diletakkan dalam konteks kewangan bisnes. Sebagai contoh, kita terus buat guna contoh je. Kita lihat contoh 1.3A. Example 1.3A. Surat 9. Okay, cuba baca contoh tu. So in paying up a debt, the creditor agrees to accept RM300 at the end of the first month, RM300 at the end of the second month, RM280 at the end of the third month, and so on for 10 months. How much is the total payment? Okay, faham dia punya situasi? Dalam melangsaikan sebuah hutang, dalam hendak membayar, melunaskan suatu hutang, seorang ataupun pihak pemiutang itu, yang memberi hutang itu, dia bersetuju untuk menerima pembayaran balik itu dalam bentuk RM320 untuk bulan yang pertama, RM300 untuk bulan yang kedua, RM280 untuk bulan yang ketiga dan seterusnya selama dalam tempoh 10 bulan, sebanyak 10 bulan.
soalan dia berapakah jumlah bayaran hutang yang kita buat? Berlaku untuk ni. So 320, 300, 280 dan kalau bulan keempat 260, bulan yang kelima 240. Kan dah nampak dia punya pattern tu kan? So ini adalah what kind of sequence is it? Is this? Okay, so 1.3A. Okay. Okay, so bulan yang pertama 320. Bulan yang kedua 300. Bulan yang ketiga 280. Bulan yang keempat 260. Bulan yang kelima 240. Dan seterusnya lah. So ini what kind of sequence is this? Arithmetic kan? So ini arithmetic sequence. Kenapa? Sebab dia punya, dia ada beza sepunya. There is a common difference. Setiap bulan dia berkurang sebanyak RM20. So kalau dia bertambah atau berkurang dengan nilai yang sama, itu maknanya dia adalah arithmetic sequence. Dia bertambah dengan nilai yang sama atau dia berkurang dengan nilai yang sama. Berbeza dengan geometric sequence. Geometric sequence dia berganda dengan kadar yang sama. Sama ada berganda bertambah atau berganda berkurang lah. Okay. Itu geometric sequence. Dia darab kan. Ini arithmetic sequence dia tambah atau tolak. Tapi dia tambah sama dia. Tapi ni dia tolak kan. Tolak 20, tolak 20, tolak 20, tolak 20. So yang kita nak ialah, so basically kita boleh senaraikan lah sebenarnya. Sampailah ke bulan yang 10 ni baru 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 bulan. So kita boleh senaraikan lagi 220, kemudian 200, kemudian 180, kemudian 160, kemudian 140. Okay. So soalan dia tanya how much is the total payment? So jumlah bayaran ni berapa? Kita nak tambah semua kan? So kita basically kita nak tambah. Boleh tak buat ni? Berapa? Tambah satu-satu eh. Kan ini arithmetic sequence. Arithmetic sequence kan kita dah belajar dia punya hasil tambah dia tu macam nak kira. Itu dia panggil arithmetic series eh. Bila dia hasil tambah macam ni, kita panggil series. So this is an example of arithmetic series because it is a summation of the terms. So tambah dapat berapa? 2300. So tambah one by one dapat 2300 eh. Tapi ada cara yang lebih baik tak? Buat instead of tambah one by one kan? Mesti ada kan? So kita gunakanlah ilmu yang kita dah belajar minggu lepas tu. SN ni arithmetic series kan? Hasil tambah SN is equal to NA plus NN minus 1 per 2 D kan? Okay? Ataupun kalau ikut dalam buku N minus N over 2 2A plus N minus 1 D. Okay, so kita nak tambah sampai sebutan yang keberapa?
So kita nak dapatkan S10 kan? S10 T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. So kita nak tambah T1 plus T2 plus T3 all the way until T10. So kita nak dapatkan S10. So S10 sama dengan saya pakai yang ni. 10 times A 320 plus ini 10 times 10 minus 1 which is 9 divided by 2 dengan D berapa? 20 negatif 20. So apa -20? Sebab dia berkurang kan. Dia bukan dia tambah 20 tambah 20 tambah 20, tapi dia tolak 20 tolak 20 tolak 20. Maksudnya dia tambah -20, tambah -20, tambah -20 lah kan. Itu maksud tolak 20 kan. So -20 lah. Cuba kira ni. Kira ni. Ini 3200. Okey, 3200 tambah okey, 20 bagi 2 10 lah kan. 10 darab 10 100, 100 darab 9 900. Negatif, so negatif 900 lah. Negatif 900. Right? So 3200 tolak 900, 2300. Sama kan? Ha, sama. Right? Kalau you buat macam ni memang tak salah lah. Cumanya tujuan kita ambil kursus ni ialah nak belajar cara macam ni. Sebabnya dia bukan, mungkin bukan terhad 10 bulan saja, boleh jadi 120 bulan ya. Kalau tempoh bayar hutang tu selama 12 tahun ataupun 10 tahun instead of 10 bulan kan, kita mesti ada cara nak mengira juga kan. Walaupun kadar bayaran tu bulanan dan perubahan itu pun bulanan, so kita mesti ada nak tahu cara juga kan. So kalau kita nak sentiasa nak kena kira satu-satu, memang tak dapat lah. Kita tak boleh nak selesaikan banyak masalah. Sedangkan kalau kita tahu cara yang macam ni, kita dah tak pedulilah 1000 bulan ke 100 bulan ke, kita memang boleh kira whatever the value of n is. Okay, ada soalan tentang ni? Yang baru masuk, okay, boleh catch up. Kita sedang buat 1.3a muka surat 9. Saya pakai yang ni, saya suka yang ni kan. Tapi kalau nak pakai yang dalam buku macam ni lah, tapi sama je kan. Ha, boleh cuba dan dapat sama. Sebab ini darab je kan, darab ni dapat lah.
Okay, so dah boleh kita ke soalan seterusnya. Boleh. Okay, 1.3b. Okay, the price of a smartphone will decrease by 4% every month. If the current price is 2,500 ringgit, find its price at the end of the 7th month. Ini harga smartphone ni 2,500. Cumanya harganya akan berkurang sebanyak 4% setiap bulan. Okay, apakah harganya pada bulan yang ketujuh? So ini geometrik ataupun arithmetik? Ha? Geometrik. Arithmetik. Hello? Geometrik. Okay, dia berkurang sebanyak 4% setiap bulan. So harga asal dia RM2,500. Okay, so ni harga asal. Akhir bulan yang pertama harganya berapa? RM2,400. Macam dapat RM2,400? Darab dengan RM2,500. Darab. Darab dengan 0.04. Ni 4% kan. So kalau darab ni dapat sama berapa ni? 100. So selepas sebulan harga dia tinggal 100 je. Tak. Ha, jadi 400 kan. Tolak 100 kan. So bukanlah 2500 darab dengan 0.04. Sebab ni 100 bukannya 2400. Sepatutnya kita tulis macam mana? 2500 tolak kan, tolak dengan 2500 darab dengan 0.04. Right, ni kan, ni harga pada akhir bulan yang pertama. Right, so ni sama dengan 2400 eh. So di akhir bulan yang kedua, at the end of the second month, 2,300. 2,300. Sebab apa tolak lagi RM100? Yeah. Kenapa tolak lagi RM100? Sebab yang ni RM100. Yeah, sebab ni RM100. Tapi soalan tu kata apa? Dia kata penurunan harganya 4% setiap bulan. Okay. Okay, ni first month eh. Second month dia harga dia 2400. Sebab ni first month harganya 2,400, kena tolak lagi 4% daripada ni. Kena tolak 2,400 kali dengan 0.04. So ni berapa? Ni sama dengan 2,304 kan? Ha, dia bukan tolak 100 je, dia tolak RM96 pula, bukan 100. Sebab dia tak kata penurunan harga dia tu 100 setiap bulan. Dia kata turun 4% setiap bulan. So 4% tu daripada harga semasa lah. And then bulan yang ketiga ambil 2,304 ni pula, tolak lagi 4% daripada dia. Kan? So boleh tak kita kira bulan yang ketujuh? Sabar, jangan terlalu buat. Itu kan? Kita kena fikir dulu. Apa kaitan ni dengan benda yang kita dah belajar sebelum ni? Kan? Kalau kita dah fikir, okay, kita kira bulan ketiga, macam kira bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, then seolah-olah apa yang kita belajar sebelum ni macam tak pakai lah kan? So ada nampak apa-apa tak dekat sini?
Sebab bila kita tengok ni 2500 tolak 2600 darab dengan 0.04 ni, ini sebenarnya samalah dengan ya. Saya tulis balik yang ni, 2500 tolak 2500 darab dengan 0.04 ni, ini sama dengan 2500 darab 1 tolak 0.04. Ini pemfaktoran. Kita faktorkan 2500 darab dengan 1 sama dengan 2500 tolak 2500 darab dengan 0.04 sama dengan 2500 darab dengan 0.04. Faktoran. Pernah jumpa tak benda ni? Tak pernah jumpa. Pernah jumpa, tak pernah tengok. Ni, katalah 4 darab dengan 3 tolak 1, tolak 1. 4 darab 3 tolak 1. Macam mana kita nak kira ni? Kita boleh je kira dalam kurungan ni dulu kan. So 4 darab dengan 2 kan? So sama dengan 8 kan? Kan? Ataupun kita juga boleh kira 4 darab 3 tolak 4 darab 1 kan? 4 darab 3 tolak 4 darab 1 sama dengan 12 tolak 4 dengan 8 sama kan. Ini kurungan ini faktoran sama ni, kita selesaikan dalamnya ataupun kita kembangkan sama kan, right? Pernah jumpa ni, right? So kita ni kita faktorkan lah ni, so ini sama je dengan ni, ini sama dengan ni. 1 tolak 0.04 ni sama dengan 0.96. So 2500 darab 0.96 sama dengan 2400. Kita boleh kira lah. Now 2400 ni, ini kita akan buat proses yang sama, which is sama je dengan 2400 darab dengan 0.96, right? Sebab yang the next, yang next tu, yang ni 2400 darab dengan 1 tolak 0.04 itu samalah dengan 2400 darab dengan 0.96 kan. So ini 2400. So ini bulan yang pertama, eh, first month, end of first month. So end of second month sama dengan 2400 darab dengan 0.96. 2400 ni adalah benda ni lah kan. Benda ni lah 2500 darab dengan 0.96. okay, ni 2400 darab lagi dengan 0.96, right? So sama lah dengan 2500 darab dengan 0.96 kuasa 2. So ni second month. Third month sama juga. So ini dah second month. Third month darab lagi dengan 0.96. Faham tak? So bila dia kata the price decreased by 4%, harganya turun 4%, eh? Penurunan harga 4%. Harga yang tinggal, harga yang harga sebenar dia tu ialah 96%. Kan 4% tu hilang. Harga yang tinggal, harga yang masih lagi menjadi harga handphone tu ialah 96% daripada harga semasa. Kan? Cumanya kita jarang cakap macam tu kan. Kita akan cakap yang 4% tu. Bila kita bagi diskaun, kita akan kata aku bagi diskaun 40%. Aku tak kata okay, harga aku bagi 60%. Kita tak sebut macam tu, janggal kan. Tapi sebenarnya sama je. Dia benda sama. Aku bagi diskaun 10% dengan aku bagi harga 90%. Itu makna dia sama, maksud dia sama. Kalau harga asalnya RM1,000, selepas bagi diskaun 10%, dia dapat harga RM900. Kan? Itu cara yang kita biasa sebut. Aku bagi diskaun 10%. So harganya sekarang selepas diskaun RM900. Ataupun harganya 90% daripada harga asal. RM900 lah. Daripada RM1,000 kan. Cuma ni itu bukan kebiasaan kita cakap lah. Tapi dia benda sama. Cumanya dalam pengiraan, nilai yang lebih berguna untuk kita pakai bukan sangat diskaun 4% tu. Tapi yang 96% ni yang lebih berguna untuk kita guna untuk dalam pengiraan kita. So bukanlah diskaun 10% tadi tu, tapi ada 90% tu.
baki dia tu. Sebab itulah dia punya common ratio dalam geometric sequence ini. Kan? So kita dah nampak tak ini sebagai geometric sequence? Sekarang kita nampak dia geometric sequence. Sebab setiap sebutan dia hanya darab dengan 0.96. Darab 0.96, darab 0.96. Geometric sequence kan darab R, darab R, darab R, darab R kan? So inilah dia punya R. So dia indirect lah daripada yang penurunan 4%. Kita tu dapat 0.96. So bila kita tahu bahawa at the end of first month it is 2500 times 0.96 power of 1. End of second month is 2500 times 0.96 power of 2. End of the third month is 2500 times 0.96 power of 3. End of 7 month? Power of 7 lah. So end of 7th month. $2,500 times 0.96 to the power of 7. So berapa? RM1,876.62 78.6. Okay. Okay, ada soalan ni. Jelas ni. Okay, then kita move on lah. 1.3C. Zalika starts working with a monthly salary of RM1,850 for the first year and receives an annual increment of RM120. So Zalika ni dia mula bekerja dan dia punya gaji permulaannya ialah RM1,850. Dan dia akan menerima kenaikan gaji tahunan, annual increment, kenaikan gaji tahunan sebanyak RM120. Setiap tahun gajinya akan bertambah sebanyak RM120. How much will she receive monthly in her 10th year of service? So itu tahun pertama dia bekerja, RM1,850. Pada tahun ke-10 dia bekerja, berapakah gaji bulanan dia? Sekiranya gajinya bertambah sebanyak RM120 setiap tahun. So tahun, masuk tahun kedua dia akan dapat penambahan gaji RM120. So berapakah gajinya pada tahun yang ke-10?
dia gajinya 1850. Second year gajinya 1850 tambah dengan kenaikan tahunan RM120. Third year gajinya 1850 tambah 120 tambah lagi 120, iaitu tambah dengan 2 kali 120 dan seterusnya. So, gaji yang ke tahun yang ke 10 soalannya. Dapat dah ni. Berapa? Ha? Berapa? Macam mana kira? Ada formula. So ini arithmetic sequence ataupun geometric sequence. Geometric. Arithmetic. Kenapa ada silap ni? Ada geometric, ada arithmetic. Arithmetic atau geometric? Arithmetic. Arithmetic. Arithmetic ke geometric? Kenapa? Kenapa arithmetic? Sebab dia tambah 120 kan, dia bertambah sebanyak nilai yang sama untuk setiap sebutan. So kita ambil sebutan tu jangan ambil bulanan, sebab kalau ambil bulanan kita akan confusekan diri kita, tak tentu pasal kan, sebab gaji bulanan dia sama je sepanjang tahun tu, 1850 1850. Kita tak pentingkan itu sebab kita bukan nak tambah dia pun, kita hanya nak tahu gaji bulanan ni per tahun yang ke-10. So kita gaji bulanan dia tahun yang pertama 1850. Pada tahun kedua dia akan bertambah RM120. So jadilah ini. Selepas tahun lagi dah jadi ni pula. Tambah lagi RM120 kan. So dia bertambah sebanyak nilai yang sama, iaitu RM120. So dia ada common difference, beza sepunya, iaitu RM120. Boleh nampak tak beza ni antara arithmetic dan geometric? Arithmetic dia tambah atau tolak, dia bertambah dengan nilai yang sama, bertambah ataupun berkurang dengan nilai yang sama. Geometrik dia berganda
dengan nilai yang sama. Gandaan tu boleh bertambah, boleh berkurang kan. Dia boleh misal kata berganda dengan menaik, misal kata kalau dua kali ganda, dua kali ganda, dua kali ganda kan, daripada satu jadi dua, jadi empat, jadi lapan, jadi 16. Ataupun dia boleh berkurang jadi setengah, daripada 8 jadi 4, jadi 2, jadi 1, jadi setengah, jadi 1/4, 1/8 sebab dia berkurang kan. Tapi itu dia berkurang dengan gandaan, dengan cara mendarab. So itu geometrik. Kalau berkurang atau bertambah dengan cara menambah atau menolak, itu aritmetik. Okay, so ini aritmetik lah. So dia bertambah 120, next year tambah lagi 120. Kenapa dia dua ni? Sebab asalnya dah hilang. Ini gaji ni dah banyak ni. Tambah lagi 120. So 2 kali 120 lah. So kalau ada fourth year kat sini, tambah lagi 120. So 3 kali 120 lah kat sini kan. So kalau 10th year, tahun yang ke-10. So 10th year, T10. So sebenarnya kita ada Tn kan. Tn sama A plus N minus 1 D kan. So T10 sama dengan 1850 tambah 9 darab dengan 120. Dan kita boleh tahu benda ni daripada formula ni. Dan juga kita boleh tahu benda ni just tengok atas ni je. Sebab formula tu pun memang datang dari situ pun. So 1850 tambah dengan 9 kali 120 berapa? 1080 sama dengan 2930. RM2,900. So selepas 10 tahun dia kerja, inilah gaji dia, RM2,930. Ya. Macam mana tahu dia guna T atau S? T adalah sebutan, term, the n term, the tenth term. S ialah the sum of the first n term. Dia hasil tambah. Dia hasil, S ni hasil tambah. Kalau saya minta, okay, jumlah gajinya tambah ni, tambah, 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 itu baru S. Kan, soalan yang pertama tu adalah hasil tambah sebab dia minta jumlah bayaran hutang tu kan. So, 320 tambah 300, tambah, dia tambah, 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 tambah kan. Kalau yang ni dia bukan tambah, dia nak yang term yang ini je. Next, boleh? Okay, kita ada lagi isu, ada lagi soalan kat sini. Kalau nak tanya, tanya sekarang. Jangan tanya. Clear tak? Pastikan just, nak pastikan at least mesti ada 30% daripada you all yang betul-betul faham dah ni, supaya you boleh bantulah kawan-kawan kan. Tapi saya boleh agak-agak je ni daripada ni, selagi kita tak buat test, selagi kita tak tahu. Okay, okay, next 1.3D. In the year 2021, nampak sangat buku ni sebenarnya buku lama. Ni dah 2024 kan. Saya buku ni ditulis tahun 2021. In the year 2021,
a retailer sold 6,000 kg of flour, the retailer expects that the demand will increase by 5% every year. If you list down the number of kilograms of flour sold every year, what type of sequence will you get? Give reason for your answer. Okay, boleh. Ini just jawab, cakap verbal je lah. So ini geometric sequence ataupun arithmetic sequence. Sebenarnya sequence ni ada banyak, bukan geometric dan arithmetic je. Cuma kita belajar geometric dan arithmetic je. So bila kita tanya what type of sequence, biasanya salah satu antara dua ni je lah. So ini arithmetic ataupun geometric. Clearly geometric. Sepatutnya even without having to list down the numbers pun kita tahu dia geometric. Sebab increase by 5%. Dari situ je kita dah tahu dia geometric. So kalau kita nak kata dia arithmetic, dia tak akan kata increase by 5%. Dia akan kata increase by 500 kilogram. Itu arithmetic. Sebab dia akan bertambah 500 kilogram, 500 kilogram, arithmetic lah. Kalau 5%, that means dia bertambah ikut nilai semasa tu darab dengan 5%. Nah, itulah penambahan dia. Then that's geometric. So 5% tu darab. Cumanya the common ratio is not 5%. Dia punya R tu bukan 5%. Macam tadi juga, ini decrease by 4%. Bukan bermakna R dia tu 0.04. Di sini R dia 0.96. Ini pula dia tanya how many kilograms of flour are expected to be sold in 2028. Itu kita kena tahu dia punya R. Okay, so ini ialah geometric sequence. Let's answer question B. Sebab question A kita dah tahu dah geometric, kan? Question B, 1.3 dB. So dia punya initial value dia 6,000 kg. So 2021, 6,000 kg. And then dia ada annual increase of, so 2022 berapa? 2022 berapa? Increase by 5%. Kita boleh buat macam ni lah, kita buat properly. So ini year. Ini kg. Kg yang year ni M. So in 2021 6,000 kg, 2022 6,000 times 1.05. Mana nak saya dapat 1.05 ni? Mana saya dapat 1.05? Sebab dia increase by 5%. So dia 6,000 plus 5% of 6,000. So 6,000 times 5% lah, 0.05. Yeah. Instead of kita macam tadi, kita pergi kira macam tadi tu, kenapa tak kita factorize dia? Faktorkan dia, 6,000 1 tambah 0.05, so sama dengan 1.05. Kan? So yang saya dapat ni, ini kalau kita dah biasa benda ni, automatically kita dah tahu dah dia 1.05. Dia increase, dia 1 plus whatever percentage of increase. Kalau dia decrease, dia 1 minus the percentage of the decrease. Tapi kita perlu tunjukkan ni lagi dah. Kita boleh terus dia buat ni. So this is the value yang kita nak. Dia punya R. So jangan terus ambil R daripada 5% atau 4% dari tu. Tapi we need to get the common ratio, the right common ratio. So ni lah. Kalau 2022 ini, 2023, so 6,000 kali 1.05 kuasa 2. So what is the value for the year 2028?
So kita boleh tengok daripada pattern tu pun kita tahu that value is 6000 darab dengan 1.05 to the power of 7. Or you can also use our formula lah for geometric sequence kan. So Tn sama dengan Arn minus 1 kan. So A, so sekarang ni n kita berapa? So ni n kita 1 kan, kalau kita ambil n sini kan. N 1, 2, 3, so ini 8 lah kan. Right? This is 1, 2, 3 until 8 kan. Okay lah, mungkin ini bukan sebab tahun 2021 sebab dia nak senang kita kira tu taklah 2021 kat sini kan. Senanglah 1, 2, 3 kan. Tapi boleh je dia start dengan 2024. And then the stop dekat 2032 boleh juga kan. So n kita 8 kan. N kita 8. So kita nak T8, so berapa? T8 sama dengan A, A 6000. R is 1.05 and n minus 1, 8 minus 1 is 7. So sama lah. So berapa? 6000 times 1.05 to the power of 7. Eight four four two point 60 eh. So 8442.60. So ini apa? Ini kilogram kan? So tak, inilah 0.6 lah cukup kan. 8442.6 kilogram. So itu dia punya expected demand, permintaan gandum yang dijangkakan untuk tahun ke 2028, untuk tahun ke-8 lah, ataupun tahun 2028. Boleh nampak tak kepentingan benda ni? So this lah, this semua, ini kita punya mathematical tool lah dalam kita nak menguruskan kita punya ekonomi ni semua. Sebab kita tak boleh nak tunggu tahun 2028 baru kita nak tahu berapa sebenarnya demand beras. And lepas tu barulah kita nak supply banyak tu, memang habislah perak-peranda kita punya negara kita kan. Kita kena ada prediction. So kalau prediction kita tu tepat dan mudahlah, kita punya pengurusan pun mudah. Nak menguruskan UIS ni pun macam tu juga. Kena ada prediction number of student, berapa ISM, berapa diploma, berapa ni, supaya kita boleh budget kan. Kita punya facility cukup atau tidak, kita punya classes kan. Kalau kita nak tutup satu blok untuk nak buat baiki agak-agak boleh tak, sebab kita dah ada blok baru sementara tak ada intake yang baru lagi ni. Dan kita kena kira tu expected intake semua tu kan. Kalau kita tak buat prediction-prediction macam ni, memang sangat huru-hara lah. Dengan prediction macam ni pun kadang-kadang pun boleh jadi huru-hara. Bayangkan kalau kita tak ada expectation apa-apa, kita tak expect pun sebenarnya pelajar berdaftar berbanyak. Maksudnya kita sedia untuk banyak ni, lalu kita sedia terlebih, pelajar datang berapa je kan, pun sama juga, rugi lah. Rugi masa, rugi aircon dekat PPK kan. Baik. Okay, so ada apa-apa soalan? Kita dah selesai untuk sequence and series. Selebihnya ialah exercise. So exercise ni, exercise 1 page 11 ni, so boleh buat sendiri dan wajib buat tau, wajib buat sendiri. Ini memang kita, kalau kita buat dalam kelas pun mungkin kita buat sikit-sikit, kita tak buat semua. Sebab kalau kita buat semua dalam kelas, selepas 6 minggu kita hanya baru, mungkin baru chapter 2 je. Dan buat, jawapan ada kat belakang. So boleh boleh check. Kalau stuck atau ada keliru mana, then boleh tanya dalam group. Tanya kalau boleh dalam group, jangan tanya individual. Sebab nanti saya tahulah ini daripada kelas mana. Okay. So kita ada, masih ada lagi masa. Saya nak bagi quiz. Bukan quiz kan. Aktiviti sikit. Dengan matematik. Dia ceritakan
Mungkin boleh tulis mulai. Gambar ke, gambarnya. Gambarkan hubungan saya, bukan saya tau, kamu, hubungan diri kita masing-masing dengan matematik ni. Kita pernah belajar matematik lama kan, di sekolah semua kan. Setakat ni lah, apa status perhubungan kita? Saya dan matematik. Bukan saya lah, jangan salah faham kan, diri masing-masing. Saya takut dia kamu salah faham. Saya just nak tahu itu je, kami nak tahulah kan. Ada masalah ke dengan matematik ni? Saya benci dia, saya tak suka. Ataupun saya suka, cumanya dia demand banyak sangat lah. Dia banyak demand. Apa sajalah, boleh tulis, boleh lukis, buatlah apa-apa. Dia ni tak ada markah. Ni jangan jangan takut-takut lah. Just cakap je secara jujur. Tak ada markah. 10 minit kita ada, wei. Kita ada 2 minit je, tapi boleh lah dah maksimum pun 5 minit lah, 5 minit. Berapa boleh bagi tahu saya tak berapa banyak? Berapa unit? 24. So ini yang unit yang ke-25 lah. Ini belum bayar lagi. So boleh Thank you.
Ada duster sini kan? Ingat tak? Macam tu orang balik. Itu pun dah tak ada duster lah. Tulis nama saya ikuti.
Okay, assalamualaikum.